lagi. Nah. Kalau lagi battle enggak bisa ya? Siapa nih Awan ya? Henry, siapa itu Henry? Ya. Ada yang request join world gue. Ya terus. Random. Aduh, nyawa gue tinggal 400. Siapa ya Barbara? Cici apa sih? Ini kalau gue pakai item, kalau pakai item jadi dia nge-pause gitu ya. Pakai item apa? Gue kalau buka inventory kan dia nge-pause gitu. Oh iya nge-pause. Oh iya. Lu juga nge-pause. Iya nge-pause tapi nggak tahu kalau kau bukan yang nggak bisa. Kenapa? Coba lu pause. Nih gue lagi buka inventory. Lu berhenti nggak atau gerak terus? Gerak terus. Tapi musuhnya kok nggak nyerang gue? Nyerang lu. Lu emang bisa lihat? Mana bisa lihat orang lagi buka inventory? Nah itu tuh kurangnya tuh di situ tuh harusnya pakai itemnya tuh harusnya real time. Maksudnya? Real time gimana? Bakar. Lu bunuhin ini aja tuh mage-nya bunuhin lah. Apa? Ini. Ayo LB. Kau sana. Astaga. Kok gak ngasih sih? Yeay. Dari tadi dong buffnya. Bil, lu dubbingnya pakai bahasa apa? Inggris. Emang lu pakai apa? Kayak bahasa Jepang anjir. Ganti coy. Emang kenapa? Emang di lu kedengerannya apa? Gua bahasa Jepang. Teksnya lu pakai bahasa Jepang juga? Bahasa Inggris. Cupu sih. Ya bahasa Jepang juga bisa. Kan gue cuma pengen dengar suaranya doang. Suara. Ganti. Ya. Teksnya bisa bahasa Indonesia malah. Buat apa? Sebentar ya. Ikoyo. Ikoyo. Quest selanjutnya spreading evil.
Kok lu dari situ aja sih? Ambilin tanaman ya gue. Si Satrio udah air berapa? Tahu. Sombong lu udah level 50. Yoi, the next level. Buat levelnya makin susah. Kalau gitu levelingnya piye? Ya, yang udah gak bisa leveling udah mentok lah. Harus... Emang mentok level 50? Bukan. Level 60 kalau. Terus? Tuh. Maksudnya karakternya gak bisa naik lagi. Kan harus nunggu AR-nya AR 60 dulu baru bisa ikut naik level karakternya. Ini woi. Sabar. Ya gue diserang. Gue abis ini. Jangan woi. Itu buat gue. Bentar gue gak dapat experience. Dapat cuy. Mana ada. Orang gue aja jauh. Dapat walaupun jauh. Kalau main di PC tetap bisa pakai joypad kan ya? Joypad nggak bisa. Masih di atas tebing ya? Lu ngebuff gua aja. Masih penuh juga. Mana itu si Ice Mage? Teleport lagi kurang ajar. Curang perisai. Au. Akan ku biarkan. Woi. Lu gak bisa ngasih gue senjata apa sih? Mana bisa, gak bisa kirim-kirim barang. Sini sih. Gak bisa trade gitu ya? Gak ada. Ah, lebih bagus RO dong daripada ini. Ya justru ini meminimalisir penipuan. Anjir kalau kagak ada jual belinya antar orang gak seru. Kan black market. Big Ice Cold Crisis. Tapi okay. Bisa jualan karakter. Lah, gimana caranya? Ya, bukan jualan karakter, ya. Jualan akun. Ya elah, akun mah buat apaan? Ada anjir jualan. Ke bawah. Down binary. Domain gak dibuka. Buka dulu tuh domain. Yang mana, Jer? Itu yang di bawah, yang masih hitam. Domain unlocks at adventure rank 25. Gua masih enggak. 18, sih. 22. Hah? 22 baru kebuka. Coba abis ini jajal domain dah, gua penasaran. Lu biasanya kalau party sama orang ngejajal domain ya? Iya. Terus kalau ngejajal domain dapat apa? Macam-macam, ada artefak, ada... Ada karakter nggak? Bukan karakter. Si bangsat kok ini banget anjir, si bangsat banget anjing. Tiba-tiba dapat car-car mulu. Gue aja gagal, gue kemarin ngegacha yang standar wish nggak dapat apa-apa gue. Sama gue juga hoki-hokian doang aja pas awal-awal gue dapatnya. Dapat. Lah ini lu udah dapat. Apa car-car aneh itu lu dapat dari mana? Gacha semua. Yang gacha atau kan ada yang juga. Dari toko ini atau yang dari shop langsung beli kayak si Barbara? Kagak, gua enggak pernah beli situ. Enggak pernah beli, punya lu semua anjir. Mihionya, Mihio anjir. Mihoyo. Mihio sek.
Wih. Awas, minggir. Aduh. Sialan, dia perisainya dipenuhin lagi. Kok cupu banget sih Ember? Terus senjatanya upgrade dulu. Gue merasa sayang kalau nge-upgrade senjata bintang 3, pasti bakal ada yang lebih bagus. Gak apa-apa, ntar bisa bisa lo buat kristal up buat upgrade-nya habis ntar. Kan bisa senjatanya bisa buat tempal lagi. Oh iya ya, benar juga. Wih, main bola ya di sini. Anjir beku. Gimana sih loncat-loncat? Gak kena. Loncat-loncat mulu. Kurang ajar. Jangan pakai panah kalau melawan slime aja. Yay. Wah, dikit lagi gue adventure level 18 sih. Terus gue bisa ngelanjut ke quest yang buka, Abyss Mage. Eh, coba jajal ini. Jajal domain. Ya, ada Anemoculus. Mana? Wah, ada putih-putih itu. Apaan sih? Anjir, tinggi banget. Jangan lompat. Nyampe. Mati gue. Jangan lompat. Gue udah habis. Woi, nyampe. Anjir, nyampe. Pas banget, tinggal merah-merah terakhir loncat nyampe atas. Dah, mana ya? Abu, ngibul lu. Mana ya? Nah, anjir. Itu anjir di atas. Atas mana di, anjir? Lihat paling atas. Mana anjir? Itu mana? Anjir biru di sini, sini lu mundur. Curang sini. Kalian tuh bisa main bareng. Mampus lu. Ayo, satu, makanya air 16 buruan. Baru 8 masih 2 kali lipat lagi mager. Oke, bagus no, langsung dikebut anjir. Sini Bi. Oh, itu. Ntar terbang itu lu. Kan ntar lu terbang sono. Kagak ada bintang-bintang di gua. Ada, gue sih ya. Udah ikutin aja terbang. Gimana? Gue masuk aja kagak bisa. Ini pakai ginian. Mana dua lagi? Ya lu ambil dia mana? Lu ambil. Gue gak lihat tiba-tiba. Tapi kan harus dibawa sini kan gua itu bukanya. Terakhir. Iya, tapi terakhirnya aja di enggak muncul. Muncul tadi. Kan ada 3. Itu ambil tuh. 1 2 3. 3 di sini. Nanti di dekat tengah-tengah ya. Nah. Belum muncul itu yang di tengah. Itu 2. Ya udah, ambil dulu 2 nih. Entar muncul. Gua lagi ngambil license paragliding, guys. Anjay. Wih. Mana enggak muncul sih? Ntar lagi. Ah, black mati. Cups. Yang ngeselin nih itu kalau di tempat cetek stamina habis tenggelam padahal cetek, anjir. Mana sih enggak bisa sih? Oh, ini nambahin nyawa enggak bisa gratis apa kayak ke Pokemon Center. Sick. Nambahin nyawa. Harus di statue gitu kan ya. Tapi itu terbatas. Oh, gitu. Gak bisa Zik. Ini mau gimana? Kok gak ada sih? Kok gak ada? Gimana sih? Gak tahu.
Ya kalau kayak gitu ya lu jadinya ke bawah. Cuma dua sih. Cuma dua. Wah, error nih. Tadi ada tiga loh. Kalau ada tiga, harusnya yang satu lagi tuh di bawah lingkarannya itu. Iya, harusnya di sini. Kalau nggak, gimana caranya? Tadi ada di sini. Ya kali, musuh hilang gitu. Coba gua ambil. Yaudah lah. Mana coba satu lagi? Ayo, muncul. Nggak ada cu. Yalah, skip dulu. Anjir. Nebak anjir. Nih, Domain of Mastery, Realm of Slumber 1 nih. Mana? Forsaken Rift. Forsaken Rift. Teleport dulu ke waypoint. Windmill Highland Mondstadt. Springfell. Pencet lagi tinggi banget. Ditang. Lagi yang sapam gara-gara terbang sembarangan. Nah, Satpol PP lu. Iya. Razia lu. Si Otto nih. Iko yo. Iko yo. Manjat terus. Lu curang aja sih bisa teleport. Teleport apa kagak? Ini ambil, Bi. Apaan? Ini treasure chest. Wih, kemana lu? Di bawah kali. Gak tahu. Lah, gua kira lu di atas. Di bawah, bos. Kupluk. Langsung sekarat gua jatuh. Stamina gua habis. Langsung sekaratul maut. Lu heal gua dong, Zik. Lu kalau jatuh, langsung... attack. Ini nih, gua sekaratul maut nih, nih. Mati gua tadi jatuh dari langit. Nah, pakai itu aja lah guna daripada pakai yang tadi. Kalau jatuh pencet serangan coy, pencet attack biar enggak berkurang. Ah iya benar juga ya, supaya area apa AoE attack. Sini. Oh. Hah? Kok 27? Padahal di sini Forsaken Rift. Boys. Ada intruder. Ada impostor. Anjas. Gak bisa sih Forsaken Rift. Ya bisa kok. Mari, Bi. Tunggu, kok gue gak bisa masuk sih? Kenapa? Ini yang Domain of Mastery, Realm of Slumber 1. Tapi kok bolehnya level 27? The door only those with venture rank 27. Ini kok bukan, gak bisa sih? Bukan di sini, Bate. Yang ini nih, yang Element Trial. Yang di sebelah kanan. Nah ini nih. Itu Temple of Lion. Lah ini kan udah gua kalahin. Tapi itu masih bisa. Berapa kali? Bisa dihajar berapa kali? Gak tahu. Pakai resin ya sih. Pakai resin ya. Kok ada trial karakter?
Kok udah banyak banget sih? Gue coba dulu lah, satu. Kok gak bisa? Kok gak ada yang bisa sih? Yang paling atas? Gak bisa, tombol startnya gak bisa dipencet. Kok cupu sih? Gak bisa sih. Coba cari yang lain. Kok aneh sih? Kok kenapa gak bisa sih? Nih, belum nih lo. Apa yang belum? Yang di Thousand Wind Temple tuh. Domain yang... Domain yang di Thousand Wind Temple. Midsummer Courtyard atau ini Temple of the Wolf. Temple of the Wolf. Oke, coba. Tuh dapat kunci lu, tar bisa buka. Awas lu kalau ngibul. Treasure. Recommended party level 25. Lu belum? Belum. Kok aneh sih? Lucu banget sih nih. Kok gak ada domain yang bisa gue jajal sih? Iya, emang belum levelnya. Ini ada ley line outcrop. Itu gue buka-bukain gak sih? Kalau ada ley line outcrop. Kayak gitu, gak akan habis-habis. Gak menurut, kan... ya itu tapi kan. Tapi perlu dibukain atau enggak? Kan lumayan dapat iya. Dapat adventure XP, ah? Iya, iya buat lu ngabisin biasa... resin lu. Iya, oh. Tapi biasanya lu bukain atau enggak? Ya gue bukain kalau misalkan gue nggak ada apa nggak ada kerjaan, maksudnya resinnya masih penuh, ya gue abisin buat leyline itu biasanya. Leyline oh. Lu masih resin lu masih banyak nggak? Kalau masih banyak, masih abisin. Masih 160. Ya lu abisin dulu itu sayang, soalnya kalau nggak dihabisin nggak nambah resinnya ter. Nambah resin tuh dari mana? Ya kalau udah berkurang, misalkan dia udah otomatis, misalkan dia berhenti kalau 160, kalau lu pakai, nah dia nambah sendiri ntar. Aduh, meledak. Habisin resin aja dulu sekarang. Iya, ini gue lagi lawan musuhnya yang jagain ini. Di sini nggak cuman bisa dodge doang ya, dash. Nggak ada guard perisai. Woi, buff dong. Anjir, goblok. Mau nge-buff malah. Tidak. Udah gue bakar tadi. Ah, kok hilang lagi apinya? Ya gue kan air soalnya ya. Jangan diserang, goblok. Gue lagi ngebakar tamengnya. Ya percuma kalau... Disappear. Di sini ngomongnya, Kiero. Kiero. Anjay. Oke, okay, adventure rank 18. Tuh ada hantu nih, ada hantu. Hantu. Ada. Nih. Bentar, satu lagi. Di sini dekat Temple of Falcon. Oh ya, di sini. Temple of Falcon. Temple Falcon bisa nggak dijajal?
Ah, recommended party level 20. Itu level bukan AR kan? Gue pernah dulu level 20 deh. Bukan. Level karakter lu, makanya naikin aja biar langsung bisa. Udah. Oh, Ember gue level berapa ya? Aduh, males banget naikin Ember. Ya, Embernya ganti aja, gak usah Ember. Gue lebih senang pakai Noel daripada Ember. Ganti aja Noel. Tapi paling tinggi selain Traveler si Noel. Si Ember. Noel gue masih level 12. Lu ngapain naikin Ember anjir? Naik sendiri coy. Ayo. Leyland. Apaan ayo apaan? Apa lu mau Leyland? Oh iya bener. Ntar habis itu baru naikin. Di mana harus naik tebing ya? Leyland experience apa duit? Experience sih. Duit gue tajir gue. Antri. Ya udah yang ini berarti. Kalau si bagus tuh maksudnya dia di atas gacha di atas pohon tuh maksudnya apaan sih? Ritual. Maksudnya ritual gimana? Ya biar presentasenya dapatnya lebih tinggi katanya, tahu. Bener apa enggak? Anjir. Itu ritualnya kayak gimana? Maksudnya naik ke atas pohon gitu. Iya, di spot-spot tertentu. Katanya terus emang ketemu. Ngaruh. Ya kalau di YouTube sih ada yang bintang dapat bintang 5. Lu percaya emangnya? Ya, percaya enggak percaya sih. Tahu udah hoki-hokian juga sih. Yo, Leyland biru. Aja. Gue benci banget si Ice Mage. Lalu kok di situ sih? Ya ini emang di sini. Leyland lu yang di mana? Kata lu mau experience, kata lu udah kaya. Hah? Kata emang lu? Bedanya apaan sih? Gua kagak ngerti. Yang kuning duit, yang biru experience. Oh, baru tahu gua. Ya resin gua masih 160. Ya udah habisin. Cincai lah. Hah? Oh, lu mau kuning dulu. Sebentar. Emang ada di mana lagi? Ini yang biru. Oh, atas. Jauh. Oh, yang biru. Oh. Macam-macam. Oke. Gua pindah dulu. Katachi wa seishin to tomo ni are. Lihat situ juga. Manjat aja kalau di situ. Tadi lewat mana? Tadi harus lu teleport yang ke sana. Kagak, tadi lu jalan aja. Oh, teleportnya dari atas ya? Iya nih yang. Nah, itu aja deh. Gue ganti Siang Ling sama gue nggak bisa ngegacha nih, cuma ada 4 itemnya. Chong Yun, tapi primo game gue ada 1600. Lu primo game biasanya pakai buat apa? Apa ampret yang bener dong. Gue memang ngeluarin api. Ayo, gue selevel nih sama lu nih. Wow, gila, menggila. Lu main ini gak Sword Art Online Lost Song? Itu co-op-nya enak juga tau. Oh iya. Ada buff-nya, ada ininya.
IPS.